Yang pertama sekali, alhamdulillah, syukur rezeki hari ini atas usaha kami sepasukan. Memang kata all the way kita orang pun usaha, dan kita hormati juga PDRM selaku ramai dan tim ni ramai pemain yang berpengalaman. So kita still respect. And then dua-dua tim ada kekuatan. So alhamdulillah kemenangan tu berpihak kepada kami. Untuk yang sekarang ni, bagi pasukan kami, kami fokus satu persatu. Setiap tim yang akan datang kami akan jumpa. So kita lebih kepada fokus step by step lah. Sebab jangan terlalu terus memandang ke depan tu. So apa-apa pun kita get ready dengan siapa yang kita jumpa.